Cuy, hidup itu jalanin aja dengan santuy. Dengan santuy. Dengan sangat santuy. Oke, apa yang kak menu? Lagi record, uang baru mulai. Apa? Bisa? Jadi banyak cek. Ada yang di bawahnya. Oke. Itu kan kacak jengok. Iya bisa nih kak. Ya, tapi itu bukan Facebook ya, posting-postingan itu tuh game. Postingannya game, tapi yang lain bisa lihat ya? Iya bisa. Halo sahabat topeng, good pagi, good siang, good sore, good malam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Sini balik lagi sama saya Ian Yoen. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin Minecraft survival kita guys. Di episode sebelumnya kita udah buat rumah ini. Nah itu ada lebah. Ini kayaknya banyak lebah gara-gara kita nanam pohon banyak ya. Lebahnya tuh ada satu, ada berapa kemarin? Ada dua kalau nggak salah ya. Ada sarang lagi di daerah sana kalau nggak salah ya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengenchant ya. Karena tempat enchant belum pernah kita pakai sama sekali. Dan saya level sudah level 47, lumayan. Jadi kita akan mencoba enchant barang dulu kali ya. Ini sedikit saya hias lagi, saya tambah lantern ya. Lampu-lampu di sini, di sana, di situ, sono. Pokoknya yang sekiranya gelap di pertengahan pohon-pohon gini, ya saya pasangin lantern aja ya yang variasi gitu kan. Ya itu enggak tahu itu variasi apa, lampu di dekat tanah gitu ya. Dan ini belum dihidupin lupa, biarin aja lah. Kita akan mencoba nge-chance dulu, kita ambil pickaxe diamond kita di mana kemarin ya? Kalau nggak salah ditaruh di deket di sini kah? Oke. Kita akan nge-chance dulu barang-barangnya. Ini banyak barang kita ya. Sisaan saya buat-buat lantern itu, dan ini saya hias sedikit guys ya. Ini sudah saya buat menjadi 3 lantai. Nggak 3 lantai sih. Ya 3 lantai termasuk, tapi satunya nggak kepake di atasnya. Yang ini aja nggak kepake, belum kepake. Jadi belum tahu rencananya mau diapain ini. Kita belum tahu ini kasur nggak ada ya. Ini taruh dulu kasur. Jadi pokoknya kalau mau tidur-tidur di sini, tempat istirahat ya. Kita taruh di sini sementara. Tapi kita nggak bawa kasur nanti ya. Nantilah kita persiapin. Jadi kita bawa barang, bukan bawa barang ya. Ini mau nge-chance dulu. Ini saya pisah-pisahin dulu ya yang nggak terlalu perlu, kayak rumput ini. Apa coba? Emang zombie mau makan rumput? Nah ini guys, barang-barang sisanya sebagian sudah saya pakai. Ya daripada numpuk nggak berguna gini, ya saya pakein. Daripada nggak guna ya. Kayak slab-slab itu kan saya pakai di atas tuh. Yang tadi ini slab kita taruh dulu. Nugget bawa aja ya. Ini kayu kita banyak kayu malah. Ini bawa. Soalnya kita habis nge-enchant sini, kita akan pergi ke Nether guys ya. Pergi ke neraka. Neraka enggak lu. Ini kita coba kita bawa ininya guys ya, iron. Kayaknya kita hanya akan membuat armor, barang atau semuanya dari iron ya untuk persiapannya. Jadi enggak belum diamond, soalnya kita belum ada enchantment. Oh iya, lapis lazulinya bawa dulu ya. Lapis lazuli sama apa lagi ya? Kayaknya nggak ada yang lain selain itu. Soalnya kalau nge-enchant perlu lapis lazuli guys ya. Kita bawa semua dulu. Dan di tempat enchantment itu mungkin bakal kita taruh chest. Jadi kita pisahin lapis lazuli. Nggak akan bolak-balik jadi ya. Kalau gini kan bolak-balik agak repot gitu, lumayan repot. Ini masih oke, masih tengah siang ya. Enchantment di sebelah sini ya. Kita bisa lewat dari belakang loh. Nah ini tempat kita. Oh tutup lu. Ya untung mumpung lewat sini lupa ya. Jadi kita tutup. Oke semuanya kebuka. Aduh trapdoornya. Dah. Kita ke sini lewat belakang. Kalau kalian masih inget, rahasia, jangan dikasih tau orang. Apalah coba. Nah kita pakai enchantmentnya. Akhirnya kita pakai juga ya. Sekian lama tidak, bukan sekian lama ya. Memang nggak dipakai, nggak pernah dipakai. Kita akan ngencan si apa diamond pickaxe. Semoga aja fortune. Kenapa? Saya cuma mau lihat tadi guys. Slick touch, oke, malah slick touch ya. Ini unbreaking 2. Wah, nggak ada ini ya. Bener-bener nggak ada. Unbreaking nih, unbreaking tuh kayak susah hancur kali ya. Kayaknya kita ambil slick touch dulu kali ya. Ya kali ya. Oke, kita pasang pakai slick touch dulu.
30 level lah, lumayan gak boleh. Oke. Where's, wow, sudah di enchant. Wow, keren. Ini en- kalau enggak salah aku masang crafting table di sini ya. Oke, enggak ada. Gawat. Kita taruh di sini dulu sementara sama C1 ya. Soalnya lapis lazulinya enggak terlalu banyak saya punya. Jadi kita pakai seada apa? Chestnya satu aja maksudnya. Sini. Oke, untuk menyimpan lapis lazuli. Jadi kita enggak perlu bolak-balik lagi ya. Dan sekarang kita enchant yang ini. Dapat apa? Wow, fortune 3 malah cuy. Wow. Langsung ambil bos, langsung borong. Fortune 3. Mantap jiwa. Wuh. Gila ya, keren bener. Langsung kita juga buat armor, buat ini helm, celana dan sepatu biar enggak nyeker. Oke. Kita langsung upgrade. Kalau sebenarnya diamond lebih tinggi ya pertahanan, cuman diamond agak sulit nyarinya. Jadi kita yang ada aja, protection 1, respiration, apa itu artinya enggak tahu ya. Projectile protection. Projectile itu apa ya? Saya kurang ngerti. Kayaknya level 4 lebih bagus ya. Ini saya level 1. Kita ambil yang ini aja kayaknya ya. Bagus. Oke. Kita ambil baju sekarang. Oh, nanti dulu kita lihat dulu, jangan langsung dipencet. Blast protection. Blast itu apa ya? Projectile ini apa sih? Enggak tahu lah, kita blast aja. Kayaknya blast itu api kalau enggak salah. Kayaknya saya sotoy banget ya. Ah, kita taruh dulu, jangan di-enchant. Kita lihat protection 4. Thorns-nya apa ya? Protection, oh ini aja, protection 4. Mayan. Hajar, langsung kita ambil sama sepatunya juga. Lihat dulu. Unbreaking Depth Strider. Strider apa itu? Blast protection lagi. Kayaknya blast protection-nya pakai di baju tadi aja ya. Kita pakai unbreaking, jadi susah hancur. Ya, zombie juga enggak nyerang kaki terus kali ya. Kan yang paling sering badan kali yang disering kan? Badan kaling paling sering kan, bukan diserang maksudnya. Ini tidur belum? Udah malam. OTW malam, OTW zombie keluar. Kita tidur. Di sini ada kasur enggak ya? Oh, ada kasur. Tidur bobok, cantik. Oke, kita udah ngencan semuanya. Cangkul ini, oh pickaxe diamondnya kayaknya kita taruh aja guys ya, takutnya nanti terjadi sesuatu kita mati atau gimana nih, namanya nether ya. Kalau kita sudah mandi api ya sudah kelar hidup kita. Mending kita antisipasi, jadi kita taruh aja yang diamond pickaxe-nya. Sayang guys, slick touch, mantap. Jadi kita bisa ngambil sesuatu yang nggak bisa diambil, misalkan es gitu ya. Es, tanah yang ada grass, yang ada hijau, wuh, banyak creeper, what the? What the fuck? Anjim. Waduh, ya ampun kok bisa ada creeper. Aduh, parah-parah ini game nge-crash anjir. Wah, parah. Waduh. Sumpah. Aduh, ini parah nih game. Aduh, hancur itu. Kita bobol dulu dari depannya guys ya. Wah, parah. Itu kok ada kampret-kampret itu ya? Hei kalian makhluk. Aduh, parah guys. Kita pakai dulu pertahanan. Kok bisa ada mereka padahal di atas sudah dipasang lampu. Wah, ini gawat ini. Di dalam saya tuh sebenarnya mau ngambil pedang, pedang yang dapat dari drop si monster-monster guys. Aduh, kayak mana ini? Ya, auto ngulang itu. Wah. Saya perlu pencahayaan yang sangat-sangat lebih kayaknya ya. Padahal itu sudah terang ya lumayan. Wah, parah. Gila-gila wey. Kita buat dulu crafting table. Kita ambil pedang dulu kayaknya. Walaupun kayu, yang penting kita ada pedang dulu. Oh, ada ini. Kita buat dari iron aja ya. Buat dari iron. Wah, ini danger bahaya. Cepet bahaya nih. Waduh, kok bisa ada gituan. Kita juga belum nge-chance yang shovel atau sama kapak ya. Pick egg. Waduh, gawat ini. Masih ada gak ya? Sini anjir. Anjir sabar. Nanti keroyokan kalian. Aduh. Wah. Ah.
Ah, tidak. Ah, sialan. Ah. Aduh, gimana ini? Di atas creeper udah nunggu. Wah, ini hancur. Ah, farsho fola sabashwa. Templa cacawa cococo. Sumpah ini gemes aku kalau gini, guys. Ini kayak mana coba? Itu sudah ditunggu kita di atas. Saya nggak peduli. Oh iya, kenapa aku nggak lari dulu tadi, coy? Soalnya si ini mob atau monster-monster itu, kalau 28 blok kita jauh dari dia, dia bakal hilang. Seharusnya begitu aku. Aduh, ya salah aku ya. Saya lupa, guys. Soalnya jarak kita dengan si mob, dengan creeper atau skeleton atau apapun itu, kalau sudah melampaui 28 blok lebih, kalau nggak salah itu ngilang mereka. Tapi ya di sini saya lupa ya. Ya karena panik begini jadinya, guys. Aduh, hilang semua, cok. Aduh, yang terjadi biarlah terjadi. Dasar kau makhluk hijau sialan. Aduh, yang atas nih kayaknya kita perlu isi lagi nanti ya lampunya. Berarti kita ke situ bakal hanya di saat terang. Nah, gini bingung aku. Ini barangnya. Aduh, parah nih. Bocor-bacir ya barang kita. Ini lagi hancur gara-garanya. Creeper, creeper. Dasar kau creeper makhluk. Selut. Duh, gimana ini? Ntar saya cek-cek dulu, guys ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu, guys ya, yang tadi mau saya ambil. Saya punya pedang ini. Saya dapat pedang dari dropannya si apa sih namanya? Monster. Dan inilah dapatnya Iron Sword Unbreaking ya. Kayaknya lumayan. Saya juga kurang tahu apa maksudnya. Cuman kayaknya bagus. Jadi kita bawa dulu. Terus ini kita tinggalin aja ya pickaxe diamond, soalnya kalau kesana nggak ada yang terlalu mau diambil. Oh iya, panah, lupa saya upgrade juga. Apa sih namanya, di enchants. Aduh, ini kesel aku loh, sumpah deng. Oh, anvilnya juga kita nggak ada ya. Oh, anvil di tempat kerja ada kalau nggak salah aku tinggalin. Ini tulang skeleton ngapa dibawa-bawa. Ini nugget-nugget kita pisahin di iron aja. Wah, harus jaga jarak, bahaya nih. Bisa-bisa tewas. Granite. Nah, ini barang mencar semua gara-gara meledak si kampret itu. Aduh, jadi kesel aku, jadi toxic ya. Jadi ngomong-ngomong ngasal gara-gara itu creeper. Dan lagi mana lagi aku naruh itu? Oh, ini. Yah, sama lambangnya lo jatuh. Sampai enggak ketahuan lagi ini apa, isinya apa gitu. Ah, nantilah dibenerin lagi ya. Oke, guys, langsung aja kita lari dari creeper. Oke. Semoga semoga saja dia hilang setelah kita berlari sejarak 28 blok. Blok enggak lu? Blok maksudnya ya, saking parahnya itu ya. Kita langsung aja ke enchant dulu. Kita barangnya di sini, guys. Kita ambil panah yang enchant dari si dropper lagi. Barang drop si para skeleton lumayan banyak, cuy. Ada juga baju-baju, contoh senjata ini saya dapat dari dropan barangnya si zombie. Enggak tahu dia bawa dari mana itu, nyolong punya siapa, enggak tahu ya. Nah, unbreaking. Oke, guys, ini unbreaking, udah ada yang unbreaking. Coba saya mau lihat dulu yang di enchant unbreaking 1. Aduh, salah. 1 unbreaking 1 semua ya berarti ya. Kalau yang enchant ini ada lagi. Oh, ada powernya. Wow, power 2 ya. Unbreaking 1 power 2, ini cuma power 2. Kayaknya ini dulu kita coba pilih, kita ambil dulu. Oh ya, panahnya ya. Panah kita ambil dulu, guys. Soalnya kita bakal juga ngelawan si sad boy, bahaya juga ya. Ini enggak ada. Wow, itu ada yang bawa lagi barang enchantment ya. Oke. Okay. Wow, lebih sakit ya ternyata kalau pakai pedang enchant. Enggak, kayaknya sama ya. Enggak, deng. Lebih sakit, deng. Ini apa ya tadi enchantnya? Unbreaking, cuman enggak ada tenaga. Cuman enggak bisa hancur lebih cepat, lebih lama gitu hancurnya. Terus kita ambil yang ini tadi ya. Kita anvil. Jadi kita pakai ada yang baru. Unbreaking ini yang baru tadi ya. Oh, cuman power 1. Oke. Okay. Kita ambil aja bahan untuk memperbaikinya kali ya. Butuh berapa ya?
Saya nggak pernah Enfield, pakai Enfield jadi nggak tahu. Kita akan coba saja di tempat kerja ya. Aduh, ngeleknya guys. Gara-gara ada creeper. Waduh, ini udah mau malam lagi, cok. Ah, peduli amat lah, malas aku jadi masuk ke chest itu. Takut aku, chest. Takut chest lagi. Takut, guys, maksudnya. Tiba-tiba dia nongol lagi ya. Mampus kita ya. Ini dibuka kok ditutup lagi. Kita masuk dulu. Oh iya, ini tadi belum tutup. Untung enggak masuk ya. Creeper. Bukan di sini. Salah, saya salah. Salah, Babang. Seharusnya di sini. Kalau enaknya juga ya. Bow ini kalau enggak salah enaknya yang infinity, guys. Jadi pelornya itu enggak bisa habis. Pelor enggak lu. Ininya maksudnya apa ya? Aduh, dikit cuman ya. Waduh. Ternyata butuh banyak, guys, harus. Maksudnya apa tadi? Ini panahnya. Ya kayaknya kita ambil lagi, kita ngulang lagi. Saya akan persiapkan, mungkin kita tidur dulu sebentar, guys ya. Langsung aja kita nanti ke Nether. Oke, guys, ini kayaknya kita sudah persiapannya. Ini juga saya bawa healing off. Apa sih namanya? Install healing pokoknya ya. Jadi kita bisa healing secara instan. Dan sini panah sudah saya ambil. Ah, ini kok panah biasa ke bawah ya. Woi, lapis lazulinya ke bawah. Itu enggak apa-apa, masih ada satu stack juga ya, enggak apa-apa. Kita akan langsung masuk aja ke dalam. Tapi sini di sini langsung akan saya skip aja langsung ke Nether-nya, guys ya. Soalnya kemungkinan kalau loading ke sana akan nge-lag, guys. Jadi langsung saya skip aja ya, kita masuk ke dalam sana. Oke, guys, kita udah di dalam Nether. Beginilah suasananya ya, kira-kira di Nether. Ini kita mau ngambil apa? Kita enggak tahu ini apa ya. Kayaknya ini pertamanya saya melihat ini. Oh, gold. Oh, ternyata ini, guys. Apa ya? Lupa. Ini nugget. Nugget gold, gold nugget gitu. Ini kan untuk ya untuk itulah pokoknya lah. Saya kurang tahu juga. Kita sudah disambut sama guys. Oke, guys. Kita perang, guys. Belum, dia belum mau perang sama kita ya, teman. Jadi kita mesti hati-hati, lihat-lihat juga ya, kita makan dulu. Kalau yang Pinky ini, siluman Pinky ini, mereka nggak akan nyerang kita, guys. Terkecuali kalau kita menyerang duluan. Nah, ini ngeri aku ngeliat si Sad Boy, guys. Kita serang duluan apa? Tapi kayaknya diem ya, dia nggak nyerang gitu. Biasanya dia ganas, guys. Cuman saya nggak tahu ya. Saya trauma soalnya ketemu sama si Sad Boy. Itu kalau nggak salah sebutan si Sad Boy itu gas kalau nggak salah ya. Nah, ini... Wow, cepet bener ya. Ini apa nih sih namanya? Bisa membuat semacam repeater itu, guys, yang walah ada ini Enderman di sini ya. Apa sih namanya? Ini kaget aku. Jangan ke sinilah, guys. Kaget aku sumpah. Ke sana jangan deket-deket. Ini apa ya namanya, lupa aku. Nantilah kita agak berhati-hati, guys ya. Soalnya di sini banyak monster dan ya seram. Tapi kayaknya mereka gak nyerang ya. Saya cuma takut sama si ini Sad Boy. Bahaya tuh Sad Boy, guys. Ini Pinky sengaja deket biar kita dia kena pukul ya. Kurang asem ya. Dia mereka curang, guys. Kalau satu lawan satu ya masih ya kita ngelawan. Mereka tuh sekali kroyok. Waduh, satu keluarga besar nyerang kita, guys. Agak hati-hati ya. Di sini gelap ya. Kayaknya kita perlu lampu ini yang apa sih, yang glowstone itu. Lampu apa ya? Lupa aku namanya. Wow, di bawah ada sesuatu. Ada yang kebakar. Wow, Enderman. Saya nggak sengaja lihat Enderman. Dia menyerang kita. Oke, apakah dia menyerang? Saya nggak sengaja ngeliat dia. Tidak sengaja, Bapak. Jangan marah, Bapak. Aku nggak sengaja lihat kamu, anjing-anjing rajar. Serem. Ini susahnya ngelawan Enderman ya. Dia curang, hilang-hilang, coy. Aduh, langsung keringet dingin aku ya, kelek ku basah, coy. Parah. Kurang ajar. Itu kenapa ya Enderman sensi bener? Diliatin aja marah lo, kayak ini lagi PNS ya. Cewek kayaknya dia. Nih. Aduh, ngomongin apa jadi aku. Serem, guys. Oh iya ya, seharusnya kan siapin ember. Soalnya si Enderman nggak akan bisa menyerang kita kalau ada air. Dia
kalah sama air, guys. Ini kayaknya ke bawah ya. Lewat mana? Di sini ternyata lumayan seram ya. Ke bawahnya kayak mana? Kayaknya kita buat tangga, guys ya. Kita lompat. Oh, ada apa di sini? Tidak apa-apa, ada apa-apa. Ah, ini apa ya? Ini Pinky. Oh, halo Pinky. Ini kayaknya pertama kali saya lihat. Ah, apa nih? Aduh, woi, panas. Ini apa ya? Larva ya? Ya, larva lah. Iya, larva beku apa gimana ini? Aduh, kok lambat ya jalanku. Oh, ini apa sih ini namanya ya? Tanah kehidupan apa? Sol-sol apa? Sol bit sol bukan Yamaha sol, bukan Mio sol. Itu bisa buat Wither. Buat Wither? Ya, enggak percaya. Yang mana ini? Ini. Wither apa Wither? Wither itu terbuat dari tanah itu. Nah, oh. Terus kasih apa? Kasih Mama. Kasih Wither. Kepalanya. Kasih ke kepala skeleton. Wither eskalaton. Wither itu apa? Wither eskalaton. Wither skeleton. Oh, yang skeleton hitam. Iya. Oh, baru tahu saya. Oh, lah aja tahu ya. Enggak tahu ya. Jadi buat Wither. Jadi kita coba ambil ya. Saya kurang tahu ini gunanya apa. Pantes kok jalanku kayak ngerangka. Yang itu kayak apa? Nah, tuh, yang itu tuh. Ini apa nih namanya? Biggy. Bukan ini apa nih yang enggak kakak ambil itu apa ya namanya? Bunyi. Gas. Sad boy, mana dia? Gas. Brr. Si gas. Kayaknya itu si gas. Iya, gas. Sumpah aku serem kalau sudah ada suara si ini, sad boy. Wah, ada Enderman lagi, coy. Ada enggak tahu. Ini bisa diambil enggak? Oh, bisa. Kita perlu ke bawah kayaknya ngambil ya. Aduh, ada suara sad boy loh. Ngeri aku. Soalnya dia tuh suka tiba-tiba boom gitu. Pantatku meledak tiba-tiba. Apa coba ngomongin pantat meledak. Jadi serem ya. Ya memang serem sih. Kayaknya kita ambil juga ini kayaknya berguna soalnya bisa diambil. Wow, oh, aku kira penuh barangku. Ternyata enggak, agak lambat yang ngambilnya. Aduh, aku ngeri loh suara sad boy. Iya, sad boy. Mana dia? Di atas kayaknya. Wow, apa nih? Anjir. Keinjek nya gas api. Ah, ini mau kemana ya targetnya? Saya kurang tahu. Tapi kayaknya suasananya begini ya. Ini ada api, apa sih namanya? Kita ambil berapa banyak ya? Baru 10. Kita ambil agak banyak kayaknya. Mungkin ini ada kegunaan lain ya. Soalnya saya belum pernah. Ini apa? Gravel. Ya kayaknya gravel itu, guys ya. Jadi kayak saya kayak orang dusun ya, nggak tahu apa-apa. Memang nggak pernah kesini, coy. Ini mana tahu. Aduh. Damage-nya nggak sakit, cuman buat kaget gitu. Itu Enderman kenapa galau apa gimana? Mau ditemen nggak? Nggak. Dia kalau ditemen suka nampol, guys. Emosinya tinggi itu si Enderman, bahaya. Aduh, ambil. Panas. Ya tahu panas, masih diinjak. Kan pinter. Aduh, banyak. Ada apa lagi? Kayaknya cuman itu aja. Ini magma apa sih? Magma cube ya kalau nggak salah namanya. Oh, magma block. Ini nih apa? Nether quartz. Oke. Kita ambil satu stack aja kali ya. Itu baru berapa tadi? Saya nggak tahu berapa stack. Ini campur ngeri juga. Jaga-jaga takutnya nanti ada yang nyerang dari belakang. Ini panas gak apa-apa. Saya didikan limbat, jadi sudah terbiasa dengan api. Besi saja saya makan, beling saya makan. Jadi saya biasa. Sakit juga ya. Itu sudah satu stack belum? Oke, pas bener satu stack. Ini apa nih namanya ya? Soul Sand. Kita ambil satu stack juga kayaknya. Ini seharusnya pakai sekop ya ngambil. Tapi saya gak tahu, ambil-ambil aja. Kalau pakai scope seharusnya pakai ini. Oh, bisa pakai gini. Seharusnya pakai scope, guys, ini. Apa sih namanya? Apa yang namanya scope? Shovel. Seharusnya pakai shovel. Soalnya saya enggak pernah ketemu ginian, jadi enggak tahu apa yang harus saya bawa.
Saya bawa cuman cangkul, pedang, dan panah. Itu aja kali ya untuk jaga-jaga diri gitu, guys. Nether quartz-nya kurang gitu ya. Kita dapat soul. Nah. Masih 53, masih perlu beberapa lagi, 4, 11 lagi ya. 2, 3. Wuh, Enderman. 6. 7. Please Enderman, jangan ganggu dulu ya. Saya mau, iya, saya cuma mau ngambil ini. Jangan ganggu saya, please. Oke, pas satu stack Nether quartz-nya belum. Wuh, dia sudah nunggu. Gak bisa apa jauh-jauh aja. Ini mana tadi kita jatuh sini ya? Pokoknya mana? Ah, ini kita ambil Nether quartz lagi. Kita ngepasin satu stack ya. Suara sad boy lagi. Aku malas dengernya, cok. Dia tuh suka enggak ketahuan tiba-tiba duar gitu, kita meledak. 51. Oh, ini lagi. Iya, pinky larva. Ini pinky larva ya. Pinky api, pinky jadian. Ini langsung ke api enggak ya? Ya bisa lah. Suara sad boy lo di mana tapi dia? Kayaknya sedih dia, guys. Kayaknya perlu. Woi, sad boy, jangan ganggu aku, please sad boy. Kita berteman, guys. Guys. Jangan ganggu, please. Sana, jauh-jauh. Ini kok langsung disambut tidak baik kita ya? Guys, tolong lari jauh-jauh. Guys, please. Jangan lihat. Kesini lagi lo. Mampus. Ketahuan nggak lo? Aduh. Guys, kampret. Gimana larinya? Meledak terus. Ah, sialan. Ini. Aduh. Tembak kau ya. Mampus. Hah? Ternyata sekali tembak mati. Kalau tahu dari tadi ku tembak lu mati. Ini apa lagi ya? Ah, bukan sensor ini. Ya. Apa lagi nih ya? Kayaknya ada suaranya lagi, guys. Mana? Kok kayak banyak bener itu sad boy? Banyak banget gasnya. Kita ambil apa ini ya? Kayaknya beda lagi nih, guys. Blackstone. Oke, ini guys yang sebenarnya aku cari. Blackstone. Ini bisa jadi blok-blok item gitu, guys. Soalnya kan namanya black gitulah. Ngomong kelot. Ini kita ambil satu stack juga. Ah, enggak peduli, yang penting kita ambil ini blok dulu. Mantap. Oke, kayaknya aku salah, guys ya. Seharusnya yang fortune jangan kita pakai, geng. Seharusnya pakai yang biasa. Wow, untung belum hancur ya. Saya salah, guys. Salah. Soalnya itu cuma untuk mining doang ya. Apa aku pakai? Salah. Sorry. Kayaknya kita cuma pakai yang biasa aja bisa ini. Tuh. Aduh, kenapa aku pakai yang fortune ya? Untung nggak hancur loh. Soalnya jarang juga ya kalau kita ngechance bisa dapat fortune gitu. Jarang, guys, jarang. Tahuku ya. Oke, udah satu stack dan sekarang bagaimana cara kita naik? Kita mikir dulu. Kita pelan-pelan. Wow. Oh, tidak, Enderman mau kok lah jatuh. Aduh. Itu apa sih monster magma itu, monster api? Aduh, ada-ada aja ya. Jangan kau mendekat aku kalau nggak mau mati ya. Ini kayaknya sama kayak slime ya sistemnya. Oh iya, bener kan. Bacok. Mati anda. Ini dapat apa ya? Dapat. Oh, nggak bisa diambil, penuh barang kita. Kayaknya panah kita buang dulu. Oke, kita tadi dapat apa nggak tahu ya. Ini kayaknya kita buang aja kebanyakan. Caranya naik kita lewat dari sini. Tolong jangan ada yang mengganggu selama saya naik ke atas. Oke, kita teman semua. Hore. Magma block. Nggak peduli. Yang penting bisa naik ke atas.
Wow, sakit sakit sakit. Lama-lama sakit ya. Maaf 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 dulu maaf maaf. Saya tidak peduli lagi dengan anda-anda sekalian. Saya mau pulang. Bye bye. Salam kocak. Apa coba? Waduh. Kita harus ke sana. Oke, kita langsung aja pulang bawa hasil yang mantul. Oke guys, akhirnya kita berhasil pulang membawa ini, kita tutup. Nanti siapa tahu mereka bisa respon dan masuk ke dalam. Woohoo! Kita membawa hasil yang kayaknya nggak tahu berguna apa enggak. Ini nge-lag ya. Soalnya habis pindah tempat jadi nge-lag. Kemungkinan suaraku lebih cepat daripada video guys ya. Videonya mungkin lebih lambat. Soalnya ini ganti tempat. Biasanya begitu ya kalau dari HP ku main, nggak tahu kenapa. Dan ini kenapa rumahku jadi gelap? Eh, anda ngapain kambing? Anda ini setan ya? Kok bisa gelap ada anda di situ? Woi, saya seram sekali jadinya. Wow, jadi goa ya? Ah, tidak. Ternyata ngebug. Kenapa ya game ini suka ngebug gitu ya? Ini ngebug kayak yang di... aduh, ini ada zombie nggak ya dalam... Nah, ini kok gelap semua coy? Ini ada apa? Oh, ini malah kayak jadi nyata ya. Keren loh malah. Tapi serem, guys. Saya nggak mau gitu. Semoga aja tidak ada yang namanya creeper di sini. Please, jangan ada creeper di antara kita. Ayolah, jangan ke sini. Ada apa di sini? Wah, ternyata di sini gelap. Kenapa bisa? Eh, hey, pertanggungjawabkan itu kenapa hancur? Wey, saya tidak mau begini. Anda apakan rumah saya, Bapak Spider? Saya terangkan langsung. Ya, tahu sendiri ya, saya trauma sama yang namanya creeper. Dia tuh nggak gimana ya, yang dia buat sebel itu, dia ngancurin tempat. Kalau nggak bisa ngebuil, jangan ngancurin yang orang, geng. Gitu tuh. Nanti jadi arwah kayak creeper loh. Tukang ngancurin tempat. Gawat dah itu creeper. Waduh. Dah. Kita langsung ke bawah. Aduh, ini rusak lagi guys. Kita bener. Ini kok gelap ya tiba-tiba. Ini yang saya pertanyakan, ini lampunya kok hilang semua? Kok bisa hilang? Oh, gara-gara creeper meledak tadi kali ya. Oh iya, ini gara-gara creeper meledak tadi jadi efeknya sampai ke atas. Ini kita tutup pakai blok. Ini ngapain coba aku bawa ini pick apa X kapak yang dari kayu. Dah. Mantap guys, petualangan kita kali ini membuahkan hasil yang mantap. Ini enggak ada apa-apa, kita closingnya di luar aja ya. Oke lah guys, kayaknya sekian sampai sini aja dulu ya episode kita kali ini, main Minecraft survivalnya ya. Kita udah ke Nether dan kita sudah perang dengan mereka. Dan kemungkinan selanjutnya saya akan berkeliling lagi guys. Di episode berapa ya besok? Ini episode kedua 23 kalau nggak salah ya. Berarti kedua 4 kita akan keliling dulu. Kita nggak akan ngebuil. Jadi kita akan mendatangkan rumah. Mendatangkan lo. Hebat lo, bisa ngegeser tempat berarti aku ya. Mendatangi maksudku. Kita akan mendatangi tempat saya perang kemarin. Di rumah villager yang ada villagernya guys. Jadi kita akan coba ke sana. Apakah mereka masih ada atau enggak. Soalnya sebagian dari villager ada yang saya kurung di sana, gengs. Saya nggak tahu apa dia mati apa gimana, nggak tahu ya. Nanti kita akan kunjungi. Ya, kita akan buat map lagi nanti ya. Oke, guys. Saya Ian Wen mengucapkan banyak terima kasih. Bye bye. Salam kocak.